Masak-masak, it's so easy. Halo Mamis, kembali lagi dengan aku Firhan Ashari di Masak-masak, it's so easy. Mamis, aku tuh lagi nikmatin kafe di Jakarta yang nuansanya tuh enak banget. Dan di belakang aku tuh lihat deh, kafenya tuh tema kayak Jawa-Jawa gitu loh Mamis. Nah Mamis, aku mau nikmatin tempat ini dulu. Dan Mamis jangan kemana-mana ya, tetap di Masak-masak, it's so easy. Nah buat Mamis yang bosen dengan suasana weekend yang gitu-gitu aja, tempat yang satu ini bisa banget jadi referensi tujuan liburan Mamis bersama keluarga. Berada di daerah Bintaro, kafe dengan nuansa outdoor ini menjadikan pendopo ala Jawa sebagai ciri khasnya Mamis. Nuansa alam yang asri dan luasnya lahan juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung, tak terkecuali para kidos Mamis. Tuh Mamis, cocok banget kan untuk liburan keluarga, makanannya enak, suasana juga enak. Nah Mamis, sekarang saatnya aku mau masak nih. Mamis mau tahu masakannya apa? Nih dia nih. Sup dengan daging yang tebal dipadu kuah dari kaldu dan bumbu rempah yang spesial. Makin nikmat ketika ditambah dengan bintang utama kita di masakan ini, yaitu brenebon atau kacang merah. Saking enaknya, menu ini selalu menjadi favorit noni-noni Belanda di zaman dahulu loh Mamis. Langsung aja kita buat sup daging noni-noni Belanda. Let's start cooking. Nah Mamis, ini itu ya, resepnya itu benar-benar asli Belanda Mamis. Tau gak Mamis, kalau di Belanda itu namanya itu Brui Bonen, yang artinya kacang merah Mamis. Nah mungkin karena orang Indonesia itu susah kali ya nyebut bahasa Belandanya, that's why dia manggilnya adalah brenebon. Ini sup yang enak banget. Oke Mamis, sekarang waktunya kita masak. Bahan-bahannya Mamis perhatiin. Ini kita tuangin minyak secukupnya aja. Nah Mamis, sembari nunggu panas, aku tuh pakai daging bagian sandung lamur. Apa sih sandung lamur tuh Mamis? Nih, bagian daging yang berlemak. Dia tuh biasanya dari top side nih, kayak gini nih. Nah Mamis, tadi kan daging sandung lamur ini udah kita presto selama 20 menit. Hasilnya tuh seperti ini. Dia nggak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kita tinggal tumis-tumis saja dulu. Kita masukin bawang bombay. Terus kita masukin bawang putih. Masuk bawang merah. Kita tumis sampai benar-benar tanek atau benar-benar matang ya. Biar dia nggak bau, apa ya, bau mentah. Kita masukin dagingnya. Yes, dagingnya dulu sebelum kuahnya. Kita mau tumis-tumis sedikit dagingnya biar dia lebih wangi. Nah Mamis, ini udah cukup ketumis, udah wangi, aroma sumsumnya juga udah keluar. Sekarang waktunya kita masukin kaldunya nih. Ini kaldunya sedap banget sih. Kita masukin. Nah Mamis, lihat deh. Wow, kaldunya itu medok. Terus juga sumsumnya tadi kita tumis, itu udah keluarin minyak-minyak sedepnya Mamis. Ini bakal enak banget. Udah seperti ini, kita cemplungin si tulang. Biar dia makin sedap, makin creamy dari sumsum. Kayak gini, kita memasukin ini nih. Daun salam, 2 lembar. Kita masukin jahe. Terus kita masukin biji pala yang kita belah 2. Dan masukin 5 butir cengkeh, kurang lebih ya. Tinggal kita aduk aja. Wow Mamis, ini sopnya udah mendidih Mamis. Kalau udah begini, aromanya tuh udah wangi banget. Saatnya kita cemplungin sayur-sayurannya. Yang paling penting adalah si brenebonnya nih. Kacang merah. Ini kacang merahnya udah aku rendam selama semalaman dan direbus selama 30 menit. Ini udah empuk. Terus kita masukin wortel yang udah kita rebus sebentar aja, kurang lebih 3 menit. Dan kentang. Rasanya itu kalau sop itu nggak pakai kentang itu kayak kurang sop gitu. Ini sedap banget Mamis.
Nah, Mamis, lihat ini udah membuncah, Mamis. Udah begini, jangan lupa kita seasoning. Kita kasih gula sedikit aja, lalu kita kasih kaldu. Bebas kaldunya kaldu apapun, lebih enak kaldu sapi. Terus kita masukin garam dan lada putih. Nah, Mamis, rasanya kalau makan yang berkuah-kuah itu kurang asik kalau nggak pedes. Aku mau tambahin cabai utuh. Sama ini nih, Mamis, daun bawang yang kita potong besar-besar kayak gini. Oh, Mamis, it's so easy banget, Mamis. Tinggal cemplang-cemplung, jadi. Nah, Mamis, ini udah mendidih, udah empuk semuanya. Waktunya kita plating. Nah, Mamis, ini biar spesial, aku nyajiinnya itu pakai sambal roa. Siapa sih yang enggak suka sambal roa? Nah, Mamis, kita kasih tomat biar seger, Mamis. Nah, ini aku pakai tomato cherry, Mamis. Terus kasih ini nih, daun seledri. Kalau sup tuh wajib pakai seledri. Nah, ini dia, Mamis, sup daging noni-noni Belanda. It's so easy. Halo, Mamis. Wah, halo. Kayaknya Mamis seru banget ya lagi nongkrong-nongkrong nih. Mamis, lapar gak? Wah, iya, Mamis, ini aku udah masakin untuk Mamis nih, buat dicobain. Ini itu menu ala noni-noni Belanda, Mamis. Ya udah nih, Mamis, ayo kita cobain nih, Mamis. Begitu sekali nyuap, para Mamis ini langsung berubah semeringah loh. Seneng banget deh lihat mereka pada lahap makannya. Dagingnya yang tebal tapi super empuk. Ditambah gurihnya kuah, rempah dan rasa khas kacang merahnya itu loh. Yang bikin para Mamis ini gak berhenti-berhenti nyuap. Apalagi kalau ditambah potongan rawitnya. Wah, pedas-pedas endas, Mamis. Ih, seger banget nih, favorit banget nih, aku suka banget. Kacang merah sama sambal roa. Sambal roanya, berasa dan pedes banget. Kayaknya cocok nih buat masak di rumah. Masak-masak, it's so easy. Mamis, menu yang berikutnya dijamin bakal bikin ngiler sekeluarga. Kuah gula yang kental dan kaya rempah bercampur dengan kelezatan ikan tongkol. Udah kebayang kan? Langsung aja yuk kita masak, Mamis. Nama menunya, gulai tongkol asam pedas membahana. Let's start cooking. Nah, Mamis, ini nih yang bikin enak, yang bikin masakan kita jadi super lezat. Ini itu bumbu halus gulai yang udah aku alusin pakai minyak. Terdiri dari bawang merah, ada bawang putih, terus ada kemiri, cabai, kunyit, berbagai macam rempah masuk ke sini. Sekarang kita tumis saja bumbunya ya. Harum banget. Aroma rempah-rempahnya itu langsung keluar, Mamis. Terus kita masukin fresh. Sama rasanya kurang lengkap kalau nggak pakai daun kunyit. Sama ini ada daun salam. Kita remet-remet dulu biar wangi. Daun jeruk dan masukin, Mamis. Kita aduk-aduk. Mamis, gimana? Aromanya udah sampai rumah belum, Mamis? Ini kita tumis sampai antara minyak sama bumbunya misah, Mamis. Sampai benar-benar mateng. Sekarang aku mau masukin si asam kandis. Kalau asam kandis itu dia kering sama makin lama dia makin asam kalau nggak diangkat dimasakkan. Ini kita tambahkan asam kandis ya, Mamis. 2 keping aja. Lalu kita aduk lagi, Mamis. Nah, udah begini, kita langsung masukin aja santannya, Mamis. Ini aku pakai santan kental. Kita tambahkan air, Mamis. Kita aduk dulu. Ini kita biarin aja sampai dia agak sedikit kental dan aromanya kuat semua. Kita masukin seasoning ya, Mamis. Kita kasih kaldu powder 1 sendok teh, masukin gula 1 sendok teh, sama garam setengah sendok teh. Kita tambahkan lada setengah sendok teh. Aduk dulu. Sekarang kita masukin ikannya, Mamis.
Nah, kita masukin ya, Mamis. Ini pasti enak banget, Mamis. Tuh, ikan tongkolnya tuh fresh banget tadi aku dapatnya ya. Nah, tadi ikan tongkolnya, Mamis, udah aku kasih jeruk sebelumnya sama sedikit garam biar dia nggak terlalu amis nanti. Kita aduk sedikit ya. Tuh, lihat deh. Wow, bumbu sama ikannya langsung nyatu. Kita diemin dan ini nih yang bikin enaknya. Kasih cabai rawitnya, Mamis, di atasnya biar makin enak. Sama ada irisan cabai merah besar. Gimana? Ngiler kan, Mamis? Ini kita diemin aja sampai si ikannya mateng, terus aku mau plating. Mamis, lihat dong. Ini ikannya udah matang, bumbunya udah meresap semua, Mamis. Sekarang waktunya kita plating. Kita kasih bawang goreng. Jangan lupa, Mamis, kasih tomat biar seger. Aku udah siapin daun bawang keriting nih. Ini dia, Mamis, gulai tongkol asam pedas membahana. It's so easy. Halo, Mamis. Halo. Waduh, seru banget ini ngobrol-ngobrolnya. Ngobrolin apa sih, Mamis? Seru deh, yang viral. Oh, yang lagi viral. Mamis, aku hari ini masak loh. Ini namanya gulai tongkol asam pedas membahana, Mamis. Mau coba nih, Mamis? Ya udah, habis ini aku ambil nasi dulu ya. Oh my god, Mamis. Begitu masuk ke mulut, cita rasa rempah-rempahnya langsung meledak. Bumbu gulainya itu benar-benar meresap ke daging ikan tongkolnya. Juara sih ini, Momis. Sensasi rasa pedas, asam, gurihnya kuah gulai, dan lembutnya daging ikan tongkol bisa bikin Momis lupa kalau lagi banyak cicilan. Karena ini super enak. Wah, ini sih juara banget, Chef. Ini sih benar. Ini cocok loh, Chef, kalau misalnya saya masak bareng keluarga ya. Banget. Ngintip resepnya dong, gimana ini? Momis mau tahu resepnya? Momis tinggal nonton aja di Instagramnya Masak-Masak Trans TV. Instagramnya ya, tinggal di follow. Di situ udah ada resepnya lengkap kok. Oke deh. Masak-masak, it's so easy. Eits, jangan kemana-mana dulu ya, Momis, karena setelah ini bakal ada menu dessert istimewa tentunya yang seger dan bikin ngiler. Tetap di Masak-Masak, it's so easy. Masak-Masak, it's so easy.